Pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan berkampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain bertemu relawan hingga simpatisan, Anies juga berdiskusi bersama pemilih muda dari kalangan mahasiswa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui masyarakat, relawan, dan simpatisannya di Gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin. Dalam pidatonya, Anies berjanji akan melakukan perubahan untuk Indonesia, khususnya soal kesejahteraan masyarakat hingga permasalahan sosial yang ada. Selain itu, jika terpilih, Anies akan menghubungkan daerah Banjarmasin dengan Banjarbaru, Kalimantan Selatan lewat moda transportasi kereta api. Ini memancarkan semangat yang luar biasa besar untuk perubahan. Betul? Kita berkumpul karena kita ingin perubahan. Sebelumnya, Anies juga berdiskusi bersama mahasiswa mulai dari isu politik hingga isu sosial terkini yang menjadi pembahasan di tanah air. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan.